Selamat datang di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Kimia merupakan satu dari 7 jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi yang terletak di Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdasarkan surat keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Kimia berdiri pada Senin tanggal 20 Februari 2006 bertepatan 20 Muharram 1427 Hijriah. Visi jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah menjadikan jurusan kimia yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kimia yang berasaskan Islam di tingkat nasional pada tahun 2020 dan regional pada tahun 2025. Visi jurusan kimia menyelenggarakan pendidikan tinggi kimia yang Islamis, inovatif, kreatif, dan berbasis penelitian, serta membangun kemitraan sehingga menghasilkan sarjana kimia yang berakhlakul karimah, berdaya saing tinggi, dan berguna bagi masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, jurusan kimia dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang memadai. Jurusan kimia juga didukung dengan fasilitas laboratorium yang mumpuni untuk melaksanakan riset dan aktivitas belajar mahasiswa. Dilengkapi dengan alat dan teknologi terbaru, sehingga mahasiswa dapat memperoleh kebutuhannya sesuai perkembangan zaman. Jurusan kimia didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Selain itu, jurusan kimia membagi bidang peminatan yang terdiri dari pangan, energi, dan lingkungan, serta mengembangkan penelitian berbasis integrasi antara ilmu agama dengan sains kimia dalam bingkai wahyu memandu ilmu. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, jurusan kimia melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jurnal Alkimia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh jurusan kimia yang telah terakreditasi pada peringkat Sinta 3 oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan prima, jurusan kimia didukung sistem administrasi terintegrasi agar pelayanan berjalan efektif dan efisien. Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi mendukung peningkatan kualitas mahasiswa, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Beberapa prestasi yang berhasil diraih mahasiswa diantaranya pemenang Japan Essay Competition, Olimpiade Sains, serta Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional. Mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, seperti penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang akademik lainnya. Untuk meningkatkan keimanan dan akhlak karimah, jurusan kimia mengedepankan bimbingan kegiatan praktik ibadah, tilawah, dan tahfidz. Jurusan kimia juga memfasilitasi mahasiswa untuk program internship dan studi lanjut ke luar negeri dengan beasiswa melalui program unggulan Outstanding Bachelor. Saat ini terdapat 9 alumni yang berhasil mendapatkan beasiswa ke beberapa kampus bereputasi di luar negeri, di antaranya Tohoku University, Nagoya Institute of Technology, dan Kyunghee University.